Halo guys, selamat datang kembali. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan bocoran alur cerita Swallowed Star, Season 3, Episode 174. Dan berhubung bocoran dari alur cerita ini yang sudah terpaut jauh dari episode yang telah dirilis, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama. Dan tak perlu banyak spoiler di awal, mending yuk kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Yang dimana pada episode sebelumnya telah diceritakan, setelah mendapatkan peta lokasi tempat beradanya batu badai petir, anggota dari 5 faksi lainnya pun segera berhamburan ke segala arah, untuk menemukan batu badai petir, yang dapat ditukar dengan harta karun milik Tuan Sektor Kabu. Sementara Luo Feng dan timnya, mereka tergabung dalam formasi ke-18 Kota Naga Utara, yang bergerak cepat menuju ke daerah rawa. Di sela itu Dewa Petir berkata, "Apakah tadi kalian tidak melihat, ekspresi Pangeran ke-9 yang menjadi sangat jelek?" Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Bagaimana tidak, dan siapa yang mengira ini akan terjadi, harta karun yang sudah di depan mata, ternyata memiliki aturan semacam ini," ucap Luo Feng. Di sela obrolan itu Babata berkata, "Luo Feng, dulu ketika kami pertama kali masuk dalam dunia ini, aku telah menemukan 2 tempat dengan batu badai petir. Hanya saja saat itu aku merasa batu itu tidak memiliki nilai apapun, makanya aku mengabaikannya." "Apa? 2 tempat dengan batu badai petir?" ucap Luo Feng yang tampak gembira. Walaupun peta alokasi batu badai petir itu sangat sederhana, namun dengan luas wilayah di dalam dunia yang terbentang lebih dari 1 juta kilometer secara vertikal dan horizontal, peta itu paling akan menunjukkan lokasinya saja, sedangkan untuk posisi detailnya, mereka masih harus mencari secara perlahan. Dengan reaksi energi petir yang sangat rendah, jauh lebih rendah daripada kristal alam semesta, maka akan sangat sulit bagi pejuang lain untuk mencarinya, dan hal ini adalah keuntungan yang dimiliki Luo Feng dan timnya, karena memiliki AI sistem yang maha tahu seperti Babata. Sesaat setelahnya, Babata kembali berkata, "Luo Feng, sebaiknya kita memisahkan diri dari tim Kastil Naga Utara agar bisa bertindak cepat. Karena aku sangat yakin, 2 juta tentara yang baru memasuki dunia petir, pasti akan membawa alat pemindai yang kuat. Dan ketika saatnya tiba, maka keuntungan kita akan sepenuhnya hilang." Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mengangguk, lalu perlahan memisahkan diri. Dengan banyaknya jumlah pasukan yang tergabung dalam formasi 18, membuat para anggota lain tidak mengetahui, bahwa saat itu Luo Feng dan kelompoknya telah memisahkan diri, sesuai dengan arahan dari si Babata. Karena bagaimanapun, harta karun ini telah menarik perhatian kekuatan terbesar di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam, dan oleh sebab inilah, Babata memerintahkan mereka untuk memisahkan diri. Karena dengan sedikitnya jumlah pejuang yang bergerak, maka risiko akan diketahui musuh pun jadi berkurang. Tapi jelas saja, jika ketahuan oleh musuh yang bergerak dalam jumlah besar, maka Luo Feng dan timnya pun akan mendapatkan masalah besar. "Babata, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai di lokasi penggalian pertama?" tanya Luo Feng, dengan ekspresi yang sangat cemas. "Dengan kecepatan kita saat ini, sekitar 3 jam 29 menit lagi kita akan sampai, itu pun jika tidak ada hambatan," ucap Babata. Singkat cerita, Luo Feng dan timnya pun telah sampai di lokasi penggalian pertama. Namun karena dalam perjalanan mereka bertemu dengan tim lain, dan memilih jalur sedikit memutar, jadi waktu yang mereka tempuh sekitar 3 jam 40 menit, selisih 11 menit dengan perkiraan Babata. Saat sampai di lokasi penggalian, Babata pun berkata, "Luo Feng, sekitar 800 meter di bawah tanah terdapat batu badai petir, yang totalnya ada 128.926, tapi ada kemungkinan, jumlahnya lebih dari yang aku katakan tadi karena sistem pemindai milikku hanya mampu memindai dalam radius 20 km saja." Mendengar ucapan itu, seketika mata Luo Feng tampak berbinar,
karena dia ingat dengan jelas harga tukar dari 68 jenis harta. Di mana roda api energi genetik level 5 hanya membutuhkan 100.000 petir untuk ditukar. Artinya saat ini, batu badai petir yang mereka temukan di area 20 km sudah cukup untuk ditukar dengan satu harta karun. Di sela pemikirannya itu, Hong dan Dewa Petir pun berkata, "Luo Feng, ada berapa banyak batu badai petir di tempat ini?" "Sekitar 128.926 batu," sahut Luo Feng. "Sial, kita benar-benar berhasil menemukannya," ucap Hong, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sesaat setelahnya, Luo Feng dan timnya pun mulai melakukan penggalian. Dan dengan pikirannya, Luo Feng pun mulai menggali menggunakan anggur kontak awan miliknya. Yang dalam sekejap, sulur-sulur panjang dari tanaman itu mulai menjulur dan mengumpulkan batu badai petir. Dan dengan bantuan anggur kontak awan, mereka pun dapat melakukan penggalian lebih cepat dari tim lain. Karena jika yang menggali adalah pejuang manusia tanpa bantuan armor kontak awan, dengan lokasi penggalian di dalam lumpur, serta beberapa lapis batuan kokoh, itu pasti akan memakan waktu sangat lama. Di dalam goa di bawah tanah, Luo Feng dan timnya menunggu dengan sabar, dan membiarkan pohon anggur kontak awan melakukan semua pekerjaan, mulai dari penggalian sampai mengumpulkan batu badai petir. Setelah 2 jam kemudian, penggalian di lokasi pertama pun telah selesai, dengan jumlah batu akik yang mereka peroleh sebanyak 159.835 batu. Lalu setelahnya, Luo Feng dan kelompoknya pun segera bergegas ke lokasi penggalian berikutnya. Dan dengan kemampuan babatasi Mahatau sebagai penunjuk jalan, yang dikombinasikan dengan kekuatan anggur kontak awan dalam melakukan penggalian. Di sela penggalian itu, tiba-tiba babata berkata, "Luo Feng, bergeraklah dengan hati-hati, sebab di luar ada lebih dari 1.000 prajurit tingkat bintang 9, dengan jumlah pejuang sebanyak itu, jika mereka menemukan kita, maka habislah kita," ucap babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun segera menginstruksikan pada semua timnya, agar melakukan penggalian dengan hati-hati. Setelah melakukan penggalian selama 6 jam dengan hati-hati, babata pun dengan cepat menghitung jalur pelarian yang paling cocok, demi menghindari pejuang lain. Namun, meskipun sudah menggunakan perhitungan yang akurat dari si babata, ternyata pergerakan Luo Feng dan timnya masih bisa dicium oleh lebih dari 100 prajurit tingkat bintang level 9, yang dengan cepat terbang dan mulai mengejar mereka. Untung saja saat itu terjadi, Luo Feng kembali menggunakan taktik lama, yaitu masuk dan menghilang ke dalam hutan. Tampak saat itu, lebih dari 100 pejuang melayang di langit, dan dengan hati-hati mulai mengamati sekeliling. Namun dengan banyaknya pohon dan tanaman merambat yang tumbuh dan tak tersentuh selama 10 juta tahun, membuat para pejuang itu tidak dapat menemukan keberadaan Luo Feng dan timnya, lalu memutuskan untuk pergi. Merasa sudah selamat dari bahaya, Dewa Petir pun segera mengusap kepalanya lalu berkata, "Fiu, akhirnya kita bisa lolos juga. Ya, situasi tadi memang berbahaya, jika saja saat itu kita berada di area padang rumput atau dataran datar, maka hidup kita akan berakhir," ucap Hong. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tertawa sembari berkata, "Jika kita ditemukan oleh sekelompok pejuang, yang lokasinya bukan kawasan hutan atau pegunungan, maka aku tidak akan berani mengambil risiko seperti tadi," ucap Luo Feng sambil tertawa. Mendengar tawa Luo Feng, Dewa Petir pun berkata, "Dasar berandal kamu Luo Feng," ucap Dewa Petir, lalu kembali berkata, "Oh ya, berapa banyak batu badai petir yang kita peroleh?" "Sekitar 1.125.638 batu badai petir," sahut Luo Feng, membuat semua anggota tim tampak gembira. Setelah pencarian batu badai petir telah selesai, Luo Feng dan timnya memulai perjalanan mereka untuk kembali ke kastil di wilayah tengah. Sepanjang jalan, mereka dengan jelas menemukan bahwa daerah yang ditandai pada peta sebelum indikasi badai semuanya ditempati oleh tim. Setiap daerah memiliki setidaknya 10.000 orang yang berkumpul, hal ini membuat tim kecil tidak memiliki harapan sama sekali. Di sela perjalanan mereka, terdengar Dewa Petir berkata, "Adik ketiga, dengan batu badai sebanyak itu, kita akan menukarnya dengan harta apa?" Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Kalau kakak kedua dan kakak ketiga bagaimana? Bagusnya harta ini kita tukarkan dengan harta apa?" ucap Luo Feng kembali bertanya.
Meriam D6, sahut Dewa Petir, lalu kembali berkata. Karena meriam D6 itu, bahkan prajurit tingkat domain level 6 akan kesulitan untuk memblokir tembakan itu. Apalagi senjata level kelas D6 ini selain mahal, mungkin kita tidak akan menemukannya di tempat lain, ucap Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, ya benar meriam kelas D6. Karena senjata di tingkat ini, bahkan banyak dari para tuan sektor tidak memilikinya. Bukan karena mereka tidak punya uang, itu karena tidak ada cara untuk mendapatkan senjata kelas ini. Di sela obrolan itu, Hong pun berkata, kalian jangan lupakan jantung bintang, yang merupakan item nomor 11, itu adalah benda legendaris di alam semesta. Beberapa planet yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan menopang kehidupan, misalnya tumbuhan, binatang, manusia dan planet kehidupan. Planet kehidupan ini semuanya memiliki masa hidup yang terbatas. Ketika satu planet kehidupan menjadi tua, intinya akan mengumpulkan semua energi kehidupan yang tersisa menjadi kristal membentuk jantung bintang. Mendengar obrolan itu, Babata pun berkata, bodoh, untuk apa kalian membeli semua benda itu, ucap Babata, membuat Luo Feng menjadi curiga dan bertanya. Babata ada apa? Luo Feng, jangan bilang kamu siap menukar batu badai petir dengan meriam D6, ataupun jantung bintang itu. Karena meriam D6 memiliki beberapa kekurangan. Pertama, ukurannya sangat besar, dan juga perlu waktu mengumpulkan energi sekitar 30 detik, barulah bisa ditembakkan. Dan yang terpenting, meriam itu tidak akan bisa membunuh pejuang dari ras automaton. Apakah kamu masih ingat kapal otomat di bumi? Itu adalah sebuah kapal yang tak mati, yang dibuat oleh ras automaton, dan ras itu jugalah yang berhasil membunuh guru, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun teringat dengan jelas, saat pertama kali memasuki kapal planet Yunmo, memang ada seorang prajurit robot di antara para pejuang yang tak mati di kapal planet Yunmo. Di sela pemikirannya Babata kembali berkata, dengan kecanggihan teknologinya, seharusnya di kapal yang kalian sebut reruntuhan kuno itu ada sesuatu yang lebih kuat dari meriam kelas D6. Yang begitu kekuatanmu meningkat, maka kamu akan bisa mengambilnya, jadi untuk apa buang-buang uang dengan senjata seperti itu. Adapun jantung bintang, walaupun memiliki efek menguntungkan bagi evolusi tubuh, namun kecepatannya terlalu lambat. Dan ini hanya bagus untuk petarung normal, sedangkan kamu sudah bukan lagi manusia normal, karena saat ini tubuhmu sudah menyatu dengan Golden Hornet Behemoth. Dengan demikian, evolusi tubuh manusiamu tidak dibatasi, dan sangat bisa untuk meningkatkan kecepatan evolusimu, dengan menelan banyak logam paduan. Tapi itu semua bisa terjadi selama kamu memiliki kekayaan yang cukup. Dan akan lebih baik jika kamu menukar dengan item nomor 9, yaitu buah kehidupan, ucap Babata. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun berkata, ada apa dengan buah kehidupan? Apakah buah kehidupan menyimpan sejumlah besar energi kehidupan, yang katanya, selama jiwa tuan sektor tidak hancur, tidak peduli seberapa berat lukanya, satu buah saja dapat membantunya pulih sepenuhnya. Dan ini disebut sektor kehidupan kedua dewa. Namun apa hubungannya dengan diriku? Bukankah saat ini aku tidak bisa menggunakannya, jadi untuk apa membelinya? Ucap Luo Feng. Kenapa tidak bisa? Ucap Babata, lalu kembali berkata, Luo Feng, buah kehidupan menyimpan sejumlah besar energi kehidupan murni, kamu harus mengetahui penggunaan energi kehidupan dari buah itu. Ya Babata aku mengerti, bukankah kristalmu ya juga menyimpan energi kehidupan, yang dapat membuat manusia, tumbuhan dan hewan berevolusi, sahut Luo Feng. Mendengar ucapan Luo Feng yang selalu membantahnya, Babata pun berkata, ya benar, kristalmu ya dapat membuat manusia berevolusi, tapi jika dibandingkan dengan buah kehidupan, kemampuan kristalmu ya bukanlah apa-apa. Di sela itu Luo Feng berkata, maksudmu aku harus menggunakan buah kehidupan untuk membuatku berkembang, apakah begitu maksudmu? Tanya Luo Feng. Salah. Apa kau tidak ingat di bumi apa yang terjadi dengan beberapa binatang yang memakan kristal Muya, ada yang meledak setelah memakannya, namun ada juga yang berhasil berevolusi ke level kaisar. Dan hal itu disebabkan oleh kekuatan sel seseorang. Semakin kuat jaringan selnya, maka semakin baik ia bisa mencerna energi itu. Sama seperti binatang tentakel yang menjadi tingkat kaisar, energi kehidupan dalam buah kehidupan, murni tak tertandingi dan sangat terkonsentrasi. Jika kamu menelannya maka kamu akan meledak. Hanya benda dengan sel yang sangat kuat,
dan memiliki tubuh yang lebih besar yang benar-benar dapat menyerap energi kehidupan dan berevolusi, seperti pohon anggur kontak awan milikmu, yang saat ini telah berada di tingkat bintang level 4. Dan batasnya dalam memperbanyak sulur adalah 36 tanaman merambat. Setiap tanaman merambat itu sendiri dapat terpisah menjadi lebih banyak tanaman merambat yang lebih kecil. Pada saat yang sama, batas menjalar setiap tanaman anggur adalah sekitar 30.000 meter. Dalam hal kekuatan selnya, pohon anggur kontak awan adalah yang terbaik, yang bahkan kekuatan sel seorang tuan domain mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya. Ditambah lagi ia memiliki tubuh fisik yang sangat besar. Dengan demikian, anggur kontak awan adalah inang terbaik untuk menyerap buah kehidupan, ucap Babata, lalu kembali berkata. Dan kamu tidak perlu khawatir dia akan meledak. Karena jika tidak bisa menyerap semuanya, tanaman itu akan mematahkan beberapa bagian tubuhnya, dan membiarkan energi kehidupan menyebar keluar. Sekarang ini, kekuatan anggur kontak awan milikmu berada di tingkat bintang level 4, jika dia menelan energi buah kehidupan, maka ia akan langsung menembus ke tingkat semesta. Dan ketika itu terjadi, dengan pohon anggur kontak awan tingkat semesta sebagai pasanganmu, maka kamu pasti bisa membunuh para pemimpin dari banyak kelompok ini, dan mengambil item penyimpanan mereka. Jadi langkah pertama kamu harus berinvestasi dalam buah kehidupan dan perkuat pohon anggur kontak awan. Setelah itu andalkan dia dan dapatkan lebih banyak batu petir, tukarkan dengan lebih banyak harta, itulah rencanaku, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, darah Luo Feng seketika benar-benar mendidih. Karena bagaimanapun, pohon anggur kontak awan adalah tanaman pendukung yang sangat kuat, dan jika mencapai tingkat alam semesta, maka tanaman itu bisa dengan mudah membunuh pejuang dari bawah tanah dengan beberapa tanaman merambat. Babata baiklah, pertama-tama kita akan memperkuat pohon anggur kontak awan, dan kemudian mendapatkan lebih banyak batu badai petir, ucap Luo Feng, yang benar-benar telah mengambil keputusan. Singkat waktu, Luo Feng dan timnya pun hampir sampai di wilayah kastil. Namun, saat berada semakin dekat, mereka berlima pun seketika kaget, saat melihat banyak pejuang tingkat bintang berkumpul dan memenuhi tanah dan langit, memenuhi seluruh area. Itu jauh lebih banyak daripada tim manapun yang pernah dilihat Luo Feng di sepanjang jalan. Melihat hal itu, Dewa Petir pun berkata, sepertinya menukar harta tidak akan semudah yang kita pikirkan, ucap Dewa Petir, sembari menghela nafas pelan. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star, yang belum ditahu kapan tanggal rilisnya.